Untuk urutan magnetik aura ni, kaedah magnetik aura ni kita ada beberapa beberapa caralah. Yang pertama sekali kita kena ada kita boleh urut menggunakan buih sabun. Sebab buih sabun ni mengandungi aura yang mana kita boleh urut di tapak kaki ataupun di bahagian urat-urat yang bermasalah lah. Ataupun kita boleh urut menggunakan minyak magnetik aura ataupun kalau nak urut pakai balm magnetik aura pun boleh juga. Yang ni untuk urutan dan kita urutan magnetik aura ni yang pertama sekali kita tekankan di bahagian kaki. Yang mana di bahagian kaki ni punca urat saraf. Kita akan mulakan dengan kaki kiri lah. Tujuan mulakan dengan kaki kiri ni sebab apa? Kaki kiri yang dia ada saraf jantung. Pertama sekali kita nak kuatkan jantung kita. Cara urutan dia nanti saya akan tunjukkan. Dia tujuan dia urutan ni untuk menguatkan urat-urat saraf kita yang mana dan membantu melancarkan perjalanan darah. Kalau ada rasa masalah kan, kebanyakan orang yang ada masalah kebas, lenguh, sakit kaki jalan kadang-kadang bila kat jalan, kat rasa jalan tu kadang-kadang rasa macam mencucuk-nucuk tapak kaki kan. Iaitu adalah tanda-tanda perjalanan darah kita bermasalah. Sebenarnya bila perjalanan darah kita masalah kan, kita bunyi dia darah tak lancar. Sebenarnya apa yang kita takut tu, dia tidak darah tadi tidak akan menghantar oksigen yang cukup. Jadi ibarat pokok tu tak cukup air lah kan. Dan juga darah ni, fungsi darah ni dia membawa vitamin ataupun nutrien ke seluruh badan kita. Jadi penting untuk apa vitamin dan nutrien tadi sampai. Kadang-kadang kita asyik makan rahsia je makan. Makan sayur, makan apa ni, tapi kenapa sakit tak baik? Sebab dia darah tak lancar. Jadi fungsi dia, bahan-bahan magnetik aura ni, dia macam mana dia cari magnetik aura ni berfungsi? Yang pertama sekali, dia ada satu jenis bahan yang dinamakan magnetik liquid. Dalam badan kita dia ada sel kan Kak? Dia ada sel. Dalam sel badan kita ni ada ada lebih kurang 14 trillion sel agak kaki kiri. Tak esok sana relax. Okey, sementara tu kita akan buat urutan di bahagian kepala juga. Yang mana di bahagian kepala ni kita akan urutkan dengan menggunakan mesin ni. Tujuan urutan di bahagian kepala ni, yang pertama sekali untuk melancarkan perjalanan darah dan untuk mengelakkan daripada darah beku di bahagian kepala. Yang mana ada 9 jenis urutan di bahagian kepala ni. Jadi untuk menggunakan kat si minat yang sana. Jadi saya akan urutkan di bahagian kiri dulu. Yang pertama sekali kalau kita nak urutkan, kita boleh kaedah yang pertama, kita menggunakan sabun. Iaitu kita menggunakan sabun energi lah. Dan sabun energi ni, dia mengandungi ni. Kita buat urutan ni, kalau kau buat sendiri kat rumah, akak buat semasa mandi. Kan? Semasa mandi, akak akan urutkan bahagian-bahagian yang mana yang akak rasa macam tapak kaki ni, akak urutkan dengan buih sabun ni. Kan? Yang ni, yang pertama sekali kita akan urut ni. Okey, boleh untuk tekanan yang lebih kuat, kita boleh urut di bahagian tengah. Di bahagian tengah yang jantung kita lah. Yang kuatkan jantung kita. Ini tapak kaki kan, kita akan urutkan. Kalau misalnya kata kak dia rasa sakit bermakna ada satu yang tak kena. Kalau kebiasaannya dia tak sakit, dia geli. Geli tu biasalah, tapi kalau ada masalah kita sakit, kan ada masalah dalam badan kita. Dan benda ni kalau kita buat selalu, insyaAllah dia akan membantu. Kita menggunakan buih sabun. Kalau misalnya kata banyak orang yang ada urat-urat bersimpul di belakang betis tu kan. Waktu kita mandi, kita akan urut gunakan buih sabun tadi. Kan? Ini kaedah yang pertama, saya urut gunakan buih sabun. Tak campur minyak dah tu. Jadi nanti mana kata kita boleh juga gunakan minyak ataupun balm. Jadi Jadi kan urutkan. Jadi sabun ni dia pelbagai guna. Macam tadi saya tunjukkan gambar kan, dia punya kesan. Sabun ni dia ada tenaga gelombang aura. Dan mana lepas sabun ni pun dah ada dia punya kesan ni. Tenaga. Itu kelebihan ni.
Kalau macam kata untuk masalah sarap ni, kita yang terbaik sekali cara kita ada tiga-tiga. Kita ada minyak, kita ada pump, kita ada sabun. Bermakna pada sebilang masa, kita boleh merawat diri kita. Banyak orang lelaki yang ada masalah urat bersimpul di badan pula. Ketul-ketul lah urat ni. Jadi masa mandi tu, akan urut-urut ke bawah lah bagi melancarkan. Kalau orang perempuan ni, maaf kan, dia bagian-bagian betis. Kan, bagian betis tu, akan ada urat simpul bagian betis. Dengar-dengar gitu. Dan, kalau ni kan, boleh. Boleh. Sebelah sana. Sama energi tu, sebenarnya. Dulu kotak biru kan? Yang itu sabun lain. Yang itu sabun sirih. Yang ni sabun energi. Ni sabun ini, yang itu sabun tu, yang kotak biru tu, dia bagus untuk macam masalah kita punya panggil feminine hygiene lah. Feminine hygiene untuk kita orang lelaki pun bagus. Di bahagian kita sulit kita kan. Ataupun dia ni. Yang ni dia untuk masalah urat saraf, lenguh, kebas, lesu badan. Yeah. Jadi waktu mandi ni, kadang-kadang kita mandi ni, kita macam ni ada rasa urat. Memang sakit lah ni, ya Allah. Tengah-tengah tapak tu. Jadi kita gunakan buih sabun untuk urutan. Ya. Jadi saya rasa katakanlah orang mandi ni kak, kan? Mandi nak bersih badan je. Jadi kita nak ubah. Dengan magnetic aura ni, waktu kita mandi, kita boleh merawat badan kita. Kan? Bermakna kan? Waktu tu yang paling kita kita belai bilik badan kita. Kat mana yang sakit, kat mana yang ni kan? Jadi kita rawat. Jadi kita tak ada nak gantung pada satu orang untuk rawat kita. Kita yang boleh. Ini ada orang urut sedap kan? Ada orang urut sedap, buat sendiri sedap. Tapi dah, dulu saya pun masalah juga. Masalah urat simpul, belakang betis, apa semua kan? Tapi bila kita dah, bila kita dah sihat ya, saya pantang tengok orang ni rasa mengurut. Kan, rasa kita suka lah kan? Urut orang kan? Sebab apa kita dah rasa dia punya ni dia? Nanti akan aku masuk ke sana lah. Kan? Okey. Akak pusing ke sana, mengadap sana. Duduk sini? Mengadap sana. Sekejap. Tisu sikit. Jadi yang terbaik sekali. Untuk yang macam-macam yang ini ya, selalu dah berhenti ya. Selalu kadang-kadang ada orang mengalami masalah kulak-kulak dekat di sini. Di situ, kan? Jadi yang ni abang minta tolong sapu kan? Di sini. Abang, ya. Sapu kat mana? Sangkut. Sapu dah tadi kan? Tengah-tengah buat rakaman dah. Okey, sapu kat tempur sikit. Sapu kat tempur sikit. Dan ni abang buang ke dalam. Buang ke dalam. Okey, datang dan ambil. Okey, ni. Yeah. Saya buat ni. Okey dah. Ya. Tahan sikit eh. Ni kita buat. Jadi kita akan urut ni selalunya kat belakang. Masalah dia yang angin-angin tersimpan tu, dia dekat tulang dekat ni. Kan, dekat urat-urat panggil tulang kipas kita. Tulang kipas ataupun urat belakang kita. Kan? Sebab tu dia punya kelebihan dia, bila kita urut bahagian ni, dia akan keluar angin tadi. Kan? Angin-angin yang tersimpan lama-lama tu, dia akan keluar balik. Jadi kalau kita simpan benda ni, lama-lama angin kita punya tu tak sekata kan. Ada orang kata dia tak ada angin. Kelebihan dia pakai minyak ni memang cepat. Soalnya keluar angin ikut lain pula. Tapi tak ada bunyi. Cari memang banyak angin. Tak banyak angin.
Ha. Okey, jom saya. Saya pun minyak sikit sini. Sini kan. Apa lagi kita dia? Saya terpaksa lah kadang-kadang orang nak mengubat. Kadang-kadang kita ada ini pun orang dia. Orang perempuan kena orang perempuan. Tapi dah benda penyakit ni kak. Kan? Yalah kita pun ada muhrim. Janji ada muhrim je. Kemudian kita pun tak adalah. Tak adalah sebarang-sebarang kan? Tapi tu kita tengok kan macam orang tak boleh angkat tangan. Ha, dia nak cari kita juga kan? Ha, tak boleh genggam tangan. Jadi alhamdulillah, orang kata yang kat Terengganu baru ni saya buat rawatan ya. Alhamdulillah, orang kata ramai yang masalah tak boleh angkat tangan, urat saraf lah. Selalunya kalau rawatan urat saraf ni, kita ambil tempoh 20 hari. Dalam tempoh 20 hari tu, apa yang kita buat, kita bagi pemakanan ni lah. Yang pertama sekali mesti nak ada minyak, bar dengan sabun. Ha, yang itu untuk ni, untuk luaran. Ha, untuk dalaman, air madu sehari sebotol. Selama 20 hari, ha, memang kita dapat perubahan badan. Air madu dalam satu ni dia mengandungi, kita minum sebaiknya selama 20 hari sehari sebotol lah. Ada air madu tanpa gula, sedap. Air zafaran memang sedap kan. Ada air zam-zam, kalau sejuk lagi sedap. Ada bee pollen ataupun bunga lebah. Ada air alkali daripada air mutiara. Kemudian diperkaya dengan tenaga gelombang aura dan doa syifa. Kalau ada masalah gangguan-gangguan tu semua dalam tempoh 20 hari tu, dia akan buang semualah insyaAllah. Kan? Yang tu yang banyak hari ni. Sebab kita tak kata sekali dah tahu kok tu jadi. 20 hari tu amalkan ikut kita punya petua. Dengan perubatan kan? Lepas tu orang kata datang balik. InsyaAllah dia kesan dia. Sedap hari ni. Haa, tu kan. Dia untuk cuci dalaman kita. Ada orang kata, boleh tak? Ada tanya-tanya Cik Nan, boleh tak untuk kecil manis? Pada peringkat awal ni, saya tak berani nak cakap. Kan, sebab apa benda ni, ini. Tapi bila sekarang ni, ramai sangat orang dah respon untuk kecil manis. Dapat terkawal. Pakai ni air madu. Sebab dia manis, ini manis tanpa gula. Ha, betul-betul madu. Madu kita tahu syifaan. Dan ini madu syifa, zafaran pun syifa, air zam-zam syifa, air alkali, air mutiara pun syifa. Diperkaya dengan tenaga aura dan doa syifa. Memang bagus kalau macam untuk anak-anak kita belajar apa semua. Indah kan? Abang daripada mana? Pucung. Pucung dekat dia. Ada dengar suara ini lah orangnya. Haa, itu kan? Kan? Hakim bahasa saya Selasa ni. Haa, saya dengar macam mana suara orangnya.